Sekali lagi, manahaitukum anhu, dia tak ada mastatok tu. Fajtanibu, tinggai. Tinggai setinggai tinggainya. Akhlak-akhlak tak elok, jaga percakapan kita dengan mak bapak. Jangan tinggi suara, jangan tarik muka. Ni, tengok saya asal. Sorry lah, sikit. Tak maaf lah, biasalah. Tuan-tuan orang Tanjung, saya orang Tanjung. Mak pak saya orang Tanjung, saya orang Bagan, BM. Orang, kita semua orang Pulau Pinang. Biasalah mak bapak kita. Mak bapak geng 786. Mak bapak geng nasi kandar. Lagi dia tak huntun kita, pai. Jadi bila mak bapak kita makin dewasa, mereka akan lagi meruntun kita, buat merajuk dengan kita. Dia marah tak tentu pasal kat kita. Kita jadi serabut perut. Biar serabut perut, jangan tunjuk depan dia. Dalam kereta ni, biar lagu tu tak apa. Keluar elok. Datuk ulama sebut, para ulama kata, bila kamu berhadapan dengan mak bapak kamu yang ada perangai dia, ibaratlah kamu berlayar di atas lautan yang berombak. Kamu lawan ombak, kapal kamu pecah. Maka berlayarlah mengikut ombak. Kamu memang akan bergoyang, tapi itu lebih baik daripada kamu punya bahtera pecah. Tahu bayar? Tahu bayar? Apa tu saya pesan kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi nasihat kat mak bapak tuan-tuan. Allah akhir salam. Ada orang tanya, ustaz, macam mana saya nak nasihat mak bapak saya? Hang siapa dia? Orang-orang soleh pun bahasa dia dengan mak bapak dia pun jenuh. Kita soleh tak mana. Jadi bila mak bapak kita ada perangai, tahan. Muka elok, bahasa cantik. Dalam kereta hang nak tayak ke nak apa ke, mampu pergi kat kita. Depan mak bapak kita elok, jadi anak baik. Pasal apa? Sebab Nabi apa? Wabil walidaini ihsana, dengan mak bapak baik. Awak Tuhan tak tahu mak bapak. Tuhan yang buat turunkan Yahudi yang kita duk baca ni, Tuhan yang utuskan Nabi cakap kat kita cerita akhir zaman, Tuhan tu tak kenal mak bapak kita kah? Kenal. Tapi dia pesan kat kita, jaga akhlak dengan mak bapak kita. Kat belakang hang nak lepas, hang nak jerit ke apa ke, macam dia suruh buat benda hak kita tak mampu nak buat, kita duk kerja. Mata dia telefon kita. Dia kata, ni hang tak mau pergi singgah mana-mana ke? Tolong beli kat aku sah. Nak singgah lah ke mana sekejap nak kena masuk pejabat. Kita tak pergi kat dia. Hang tak mau dengar cakap aku lah. La ilaha illallah. Dia jadi, dia telefon isteri pula. Apa ni? Ni hang kata, mak tak boleh mak ni. Dia ikut suami. Duk ikut suami hang saja. Habis aku ni beri Allah. Dia jadi lagu tu. Biar jadi lagu tu tak apa. Depannya jangan tunjuk. Cakap selagi boleh cakap elok, cakap susunlah bahasa yang elok. Pasal mana haitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fastatu bihi mastata'tum. Apa yang aku perintah kamu, buat patut padan. Kita tengok